Ini adalah sawah saya yang ditanami padi Trisakti. Umurnya baru 11 hari setelah tanam. Yuk, lihat lebih dekat lagi. Hayu. Hari Minggu, tanggal 5 Maret 2017, saya bersama istri melihat tanaman padi varietas Trisakti di sawah Tegal Sungsang, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Umur tanaman padi saya ini baru 11 hari setelah tanam. Jika setelah tanam ada rumpun yang mati, maka harus dilakukan penyulaman. Tidak semua benih padi yang ditanam di sawah tumbuh dengan baik. Benih tersebut ada yang mati, tumbuh jarang, letaknya tidak beraturan, atau tumbuh menggerombol. Dalam keadaan demikian, perlu dilakukan penyulaman. Penyulaman bertujuan untuk mengganti tanaman yang mati, mengisi sela ruangan dengan tanaman. Memperjarang tanaman yang tumbuh menggerombol, serta memindahkan tanaman yang tumbuh tidak pada tempatnya. Bibit untuk sulaman padi Trisakti menggunakan sebagian dari tanaman yang tumbuh rapat atau rumpun tanaman padi yang sengaja disediakan sejumlah bibit cadangan atau biasa disebut dengan dederan. Penyulaman dilakukan sejak pertanaman padi berumur 10 hari setelah tanam sampai dengan padi berumur 20 hari setelah tanam. Penyulaman yang terlambat dapat mengakibatkan terlambat masaknya tanaman sulaman. Cara penyulaman seperti halnya menyulam pada tanaman padi sawah biasa. Tanaman padi muda dicabut bersama akarnya dengan hati-hati agar perakarannya tidak rusak. Kemudian dicuci agar mempermudah pemisahan bibit padi. Terus ditanam di tempat yang akan disulam. Padi Trisakti ini memiliki masa panen singkat, yakni 75 hari setelah semai. Saya menanam padi Trisakti ini karena saya sudah ketinggalan masa tanam. Petani lain tanaman padinya sudah ada yang berumur 2 bulan. Padi Trisakti ini belum dilakukan pengembangan atau penangkaran. Bibitnya masih langka, sedangkan peminatnya banyak. Harga bibit padi Trisakti ini saya beli 20.000 per kilogram.
Thank you.